Siapapun Jaksa Agungnya, sejumlah pekerjaan rumah menunggu Korps Adiaksa. Salah satunya adalah memastikan bahwa Kejaksaan sanggup berlari cepat seperti KPK dalam memerangi korupsi. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyebutkan Kejaksaan memiliki PR, antara lain menyelesaikan 102 kasus yang belum ditangani secara maksimal di 10 daerah. Iya. Sebenarnya siapapun Jaksa Agungnya, pekerjaannya tetap sama. Ada soal korupsi, ada soal HAM, ada soal internal juga, Mas Budiman. Iya, saya sih berharap ya sebagai masyarakat media agar Jaksa Agung ini bukan hasil negosiasi politik. Ya, bukan political appointee, penunjukan secara politik. Tapi orang yang ditunjuk dari Jaksa Agung ini bisa membangun tim yang kuat, baik Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung mudanya, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap Kejaksaan Agung. Apa ekspektasi masyarakat? Korupsi ya. Narkotika, keadilan, dan juga isu pelanggaran HAM. Ini juga tidak pernah terlupakan, itu menjadi sebuah isu. Dan itu hendaknya bisa diputuskan dengan cepat oleh Presiden Jokowi, sehingga ini akan juga bisa semakin memperkuat legitimasi dari Presiden Jokowi itu sendiri. Ya. Isu korupsi, isu keadilan, isu pelanggaran HAM, ya. Pak Halius. Apakah itu PR-PR yang kemudian memang ada di Kejaksaan? Itu PR dalam Jaksa Agung. Selain internal ya? Selain internal ya? Tetapi ada PR yang cukup luar biasa. Bagaimana dia membenahi internalnya? Karena kekuatan tupoksi akan ada kuat bila mana internalnya bisa dibenahi. Jadi maksudnya internal dulu kemudian yang harus dikerjakan? Bersamaan. Okay. Jadi bagaimana dia cepat bisa membenahi internalnya sehingga internalnya bisa bekerja. Dan yakinlah, karena saya lama sekali di Kejaksaan, tidak terlalu susah membenahi internal itu. Yang penting beri mereka keadilan, berikan mereka pada hak dan hak-haknya, iya. Sehingga kekuatan itu menjadi sebuah pekerjaan dengan hati nurani. Tidak terlalu susah, tapi bertahun-tahun tidak selesai. Itu masalah gitu. Karena tidak pernah diselesaikan. Bang Don. Enggak, kan itu kan sebetulnya sederhana. Iya. Itu educate by example. Okay. Itu tergantung bosnya. Yeah. Kalau bosnya bersih, dia menjadi sapu bersih, sehingga kalau kita menyapu lantai yang kotor, jadi bersih. Kalau bosnya tidak bersihkan, itu jadi masalah. Bagi saya, bukan karena itu aja, Mas. Yeah. Sebagai rakyat biasa, saya juga takut berurusan dengan hukum. Saya takut berurusan dengan jaksa. Itu orang sudah bilang, ayam yang hilang, ongkosnya sapi. Coba bayangkan. Dan itu menakutkan, berurusan itu. Dari kecil jadi besar, wah begitu banyak. Kan ini sederhana untuk semua orang ya. Dan itu tidak bisa dideliver oleh para penegak hukum, termasuk kejaksaan. Saya pun berharap, bukan soal korupsi aja, supaya orang merasa betul-betul nyaman lah, bahwa berurusan dengan hukum itu sesuatu yang menyenangkan dan saya akan dapatkan keadilan. Keadilan itu tidak absen untuk orang-orang seperti saya, apalagi rakyat kecil gitu. Itu aja bagi saya untuk Jaksa Agung kali mungkin ini. Mungkin itu sebabnya pada saat ini support kepada KPK itu sangat besar. Bisa jadi. Orang merasa terjawab kebutuhannya. Pak Ruki. Saya ingin memberikan pesan kepada Jaksa Agung siapapun orangnya. Siapapun orangnya, betul Pak. Dari tiga sisi. Sisi pertama sebagai masyarakat awam. Orang jangan sampai takut kepada kejaksaan dan jangan sampai takut berurusan dengan hukum. Betul. Jangan mengada-adakan yang tidak ada dan meniadakan yang... Terima kasih sudah diulang, Pak. Betul itu. Jangan juga memanjang-manjangkan yang pendek. Dan memendekkan yang panjang-panjang. Yang kedua, kasih pekerjaan rumah. Kerjasama teknis antara kejaksaan dan kepolisian. Saya ini mantan purnawirawan polisi. Yeah. Capek ngadepi perkara bolak-balik dengan kejaksaan itu. Kok dilakukan kerjasama yang benar lagi itu? Letih. Yeah. Dibicarakan dengan baik, terbuka antara polisi dan jaksa. Bukan cuma jaksa nih. Yeah. Yang ketiga, sebagai mantan ketua KPK. Pak Jaksa Agung, udah capek lari sendiri nih. KPK tuh udah capek lari sendiri. Ayo dong saingi kita sama-sama gitu. Masyarakatnya udah capek. Dikerjain korupsi terus. Kalau dibiarkan KPK kerja sendiri, lama-lama KPK-nya juga letih. Dan akhirnya terkontaminasi. Udah 15 tahun diberi kesempatan Kejaksaan Agung memperbaiki dirinya, kepolisian memperbaiki dirinya. Ayo, segera. Jangan berleha-leha, jangan mentang biarin aja ada KPK. KPK itu ad hoc. Jadi kalau kemudian kejaksaan dan kepolisian jalan betul kan KPK mungkin tidak perlu lagi. KPK gitu, akan kan? Mengalihkan fungsinya menjadi pada pencegahan saja gitu. Iya, itu mungkin akan lebih. Jadi please, Pak Jaksa Agung, siapapun juga orangnya gitu. Ya, sependapat Pak Ruki. Jadi kita memang menantikan lah
jaksa yang agung, agung betul-betul agung ya, betul-betul agung, orang besar. Tapi kabinet yang, juga ada yang namanya Pak Agung. Loh. Yang betul-betul agung dan orang besar yang mampu menjawab apa permasalahan-permasalahan keadilan, permasalahan sumbatan-sumbatan soal mutasi berbagai kasus tadi yang tidak selesai, itu bisa diselesaikan. Dan ini harapan dari publik terhadap Presiden Jokowi, dan diharapkan tidak usah terlalu lama memutuskan itu. Semuanya sebenarnya sudah ada di depan mata, hanya tinggal ditekan, diputuskan, dan kemudian diumumkan. Sehingga ketidakpastian ini bisa selesai. Karena kalau Jaksa Agungnya ada pelaksana tugas, kan ini kan bisa menjadikan persepsi serius atau enggak sih memberikan perhatian kepada isu-isu hukum itu sendiri. Gitu. Memberikan kan peradilan. Ada atau tidak ada, ada Jaksa Agung. Jaksaan eksis terus kok. Tapi biarin aja gitu. Tapi tidak apa apa itu. Pak Hadis harus jawab karena separuh di dalam, separuh di luar. Ada atau tidak ada Jaksa Agung? Saya tidak sependapat. Harus segera gitu ada Jaksa Agungnya. Lokomotifnya gitu. Menggerakkannya. Beliau bercanda tadi. Ya, tetapi bagaimana kemudian menjawab tantangan-tantangan ini yang sekian tahun kemudian ya kita bolak-balik akan begitu terus gitu loh. Oh, kejaksaan itu harus begini, harus begitu, tapi tidak. Tapi saya yakin kok. Ya. Kejaksaan akan berubah dengan siapapun yang akan jadi Jaksa Agung. Ini karena bukan hanya Jaksa Agungnya saja, ada era di mana rakyat begitu kritis memperhatikan gerak langkah seorang penegak hukum, ada harapan yang begitu besar dari masyarakat, sehingga Jaksa Agung ke depan kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak bermain-main dengan tugasnya, saya kira dia tidak akan. Tapi sudah 12 tahun, Pak. 12 tahun untuk kondisi ya, mari begini. Kita tinggalin dulu. Mari kita lihat yang agak dekat-dekat saja, karena semangat orang untuk kemudian menyoroti peradilan ini sangat besar. Ya. Tidak cuma hari ini, tetapi semangat, juga kemarin. Tetapi juga kekecewaan. Kekecewaan saya paham. Saya paham masyarakat kecewa dengan kejaksaan, saya paham. Karena memang kinerjanya belum mampu untuk menjawab aspirasi rasa keadilan. Kalau dalam waktu dekat-dekat ini, kemarin ini misalnya 1 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa sebenarnya masalahnya sehingga tidak bisa jalan? Ya karena cepat. Tidak ada ketegasan dari pimpinan. Oke, jangan bilang salah tunjuk lagi. Tidak ada ketegasan. Jadi bukan profesionalisme ya, bukan profesionalisme, tapi soal kompetensi. Saya sebagai pengawas mengatakan kalau ada orang bersalah, jangan sampai 3 bulan, barangkali 1 minggu dia sudah di penalti gitu. Untuk memberikan contoh, jangan ada orang bersalah kemudian dapat jabatan gitu. Ini yang tidak benar. Keadilan itu penting untuk menggerakkan orang-orang yang 22 ribu itu menjadi kekuatan dalam bekerjanya kejaksaan. Bukan salah tunjuk. Karena begini ada kasus ya, saya juga bertanya, itu di DKI itu ditemukan ada anggaran fiktif di PU, kemudian ada anggaran fiktif di Diknas, Dikbudnya. Lalu kemudian yang temukan itu KPK. Saya pikir di situ kan mestinya ada jaksa, banyak jaksa di sini, kok tidak ke mereka? Misalnya juga, apakah tidak mendekati ada BPKP, ada BPK, ada banyak begitu, ada Irjen, untuk kemudian bisa proaktif untuk melihat hal-hal yang tidak beres lah di bawah, lalu kemudian ini ada masalah. Kalau begitu kan mestinya lebih banyak perkaranya. Dan setiap temuan itu Pak Don Bosco, setiap kali temuan oleh BPK, saya mantan anggota BPK. Oh iya, itu gak lengkap. Pak Rukin udah kemana-mana. Itu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ke KPK juga diserahkan, ke kejaksaan juga diserahkan, ke kepolisian juga diserahkan. Ya ternyata yang reaktif, karena nggak punya penyelidik, mungkin KPK yang lebih cepat. Karena kejaksaan, saking banyaknya, akhirnya nggak tertangani. Karena gitu banyak kasus begitu, dan tidak cuma kasus korupsi, begitu ya? Atau mungkin kejaksaan dan kepolisian tahu di belakangnya ini kuat, daripada diintervensi lebih baik, udahlah KPK aja lah gitu. Sehat gitu loh. Pasti lebih lancar. Oke, saya boleh dapatkan closing statement-nya sekarang, Mas? Ya, saya berharap ya, Jaksa Agung yang baru juga membangun akuntabilitas lembaganya. Tadi kan banyak perkara-perkara yang mandek, tapi tidak terjelaskan. Sehingga di era demokrasi yang digital, di era yang transparan, itu juga ada semacam website yang menjelaskan kasus A ini sampai di mana, kasus B ini sampai di mana, sehingga ini juga memenuhi hak orang untuk tahu. Sehingga tidak semuanya kemudian mentok di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan atau di Kejaksaan Negeri tanpa ada penjelasan. Dan dengan itu, dengan sebuah transparansi dan akuntabilitas, Jaksa Agung akan bisa mendapatkan dukungan dari publik. Termasuk kalau memang ada intervensi-intervensi dibuka, itu kan lebih nyaman, dan ia akan memberikan support kepada Kejaksaan Agung itu sendiri. Masyarakat juga memberikan support begitu ya. Pak Halil, saya boleh dapatkan closing statement-nya? Ya, saya kira Jaksa Agung ke depan tidak usah ragu. Asal memang dia memiliki komitmen, dia memiliki satu visi yang kuat
untuk membenahi kejaksaan dan dalam rangka mendukung pemerintah ke depan untuk menegakkan hukum yang cita-citanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oke, Pak Ruki. Untuk Jaksa Agung tidak hanya diperlukan sebuah komitmen, tapi dia perlu orang yang memiliki strong and sustainable commitment. Ini bukan pekerjaan pendek, tidak bisa 3 bulan, 5 tahun dia mesti terus-terus membenahi dan membenahi, membenahi. Karena itu komitmennya mesti kuat, komitmennya mesti sangat kuat. Dan berkesinambungan untuk membenahi kejaksaan. Ingat, kejaksaan itu aparatur negara. Oke. Kalau runtuh, wibawa kejaksaan, runtuh juga wibawa negara gitu. Oke, jadi patutlah kalau kemudian berhati-hati memilih Jaksa Agung. Berhati-hati tapi tidak perlu terlalu lama. Bang Dam. Iya, sebulan yang lalu saya mendengar seorang konglomerat besar. Iya. Dan bilang bahwa salah satu hal yang akan sangat krusial ditunjuk oleh Jokowi adalah seorang Jaksa Agung. Artinya konglomerat ini tahu betapa banyak orang atau banyak tangan yang akan mencampuri tentang siapa yang akan jadi Jaksa Agung. Mungkin ada hubungan dengan itu kenapa agak tertunda sedikit sekarang ini, ya saya tidak tahu. Tapi yang bisa kita katakanlah, begitu ada campur tangan politik, ini kan liabilities. Apakah Pak Salamudin ingin mengatakan bahwa penunjukan Jaksa Agung dipengaruhi oleh konglomerat? Tidak. Tapi maksud saya, begitu ada campur tangan politik, itu liabilities bagi Jokowi. Yang kita harapkan adalah Jokowi menentukan seseorang yang betul-betul luar biasa, sehingga ini tetap memelihara harapan tentang keadilan bagi masyarakat. Iya. Oke, Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Berita 1. Dan itulah tadi The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.